saat ini dari 53 cabang yang ada beberapa cabang yang sudah berganti kepengurusan, dan kita juga melihat cukup banyak yang muda-muda sudah mulai terlihat, dan juga variasi dari keanggotaan juga tidak hanya didominasi oleh rekan-rekan kita yang berada di pemerintahan, tetapi juga sudah cukup bergabung banyak hampir seluruh dokter hewan yang bekerja di masing-masing bidang pekerjaan yang selama ini kita tidak pernah menduga bahwa mereka ada di sana. Adanya IVL ini, kita bisa lebih banyak belajar ataupun ilmu-ilmu tentang bagaimana memimpin ataupun menjadi seorang dokter hewan yang profesional. Saya pun di sini selama 2 hari itu banyak mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Harus dipotongkah, harus diapakan. Jadi harus cepat juga gitu ngambil keputusannya. Tadi apalagi, sudah bagus ya tadi diulasnya semua. Komunikasi harus benar. Kalau ibu bapak perhatikan, kami yang memperhatikan, tiap leader itu pasti berbeda. Nah, ternyata dari hasil penelitian bahwa dalam suatu tim itu, peran dalam tim itu ada 8. Ya. Dan tidak semua ini harus ada. Ya, tetapi salah satu di antara 8 ini pasti ada. Bisa tidur ya, 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 bisa tidur ya
personal power. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud dengan personal power. Expert, menjadi pemimpin karena keahlian kita. Karena keahlian kita, kita dipilih menjadi pemimpin. Baik, teman-teman sekalian, saya yakin dua hari ini suatu hal yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya sedikit cerita tadi dengan salah satu pesertanya, ternyata memang banyak sekali manfaat yang kita terima pada hari ini. Dan saya ingin bahwa kalau bisa tidak hanya 50 orang ini aja. Saya ingin sebanyak mungkin dokter hewan itu menerima ilmu yang telah dipaparkan oleh para instruktur tadi. Jadi kita paham teman-teman sekalian bahwa di dunia kepemimpinan ini ada dua hal yang harus kita, bahwa kita ini menghadapi atasan dan kita menghadapi bawahan. Soalnya saya pernah ngerasain bagaimana saya menghadapi atasan saya, bagaimana menghadapi bawahan saya. Dan ini ternyata ilmunya sangat luar biasa hari ini diberikan oleh instruktur kita, betul? Jadi kita pengen kan kabarkan semuanya bahwa ilmu ini sangat bermanfaat. Materinya cukup oke, kemudian tutor teacher-nya juga saya suka dan senang sehingga bisa menambah wawasan saya. Saya bisa paling tidak mengetahui bahwa di sini banyak dokter-dokter hewan praktisi yang hebat-hebat. AVL ini diadakan di tiap PDHI. Jadi tiap PDHI itu kami tuh dapat mempunyai kesempatan yang sama. Jadi tidak hanya pengurus PDHI, tapi juga anggota-anggota PDHI tiap cabang. Di sini cukup banyak ketua cabang masing-masing. Apabila memang ini memang sangat bermanfaat bagi kita, bisa nanti dilaksanakan di masing-masing cabang. Monggo, silakan. Saya kira ini perlu kita beri aplaus bagi para fasilitator kita. Dan juga aplaus bagi Pak almarhum Pak Agus Lelana yang telah mencanangkan ini bisa berjalan pada sampai dengan saat ini. Sebagai dokter hewan, leadership atau kepemimpinan ini sangat dibutuhkan. Karena memang sebagai dokter hewan, kita harus mengasah kemampuan di dalam berkomunikasi, kemampuan di dalam kepemimpinan, selain juga kemampuan di dalam ilmu dan keterampilan kita. Dalam dua hari ini kami membahas tentang kepemimpinan, terutama teori-teori dasar terkait dengan kepemimpinan, bagaimana kita memimpin dalam suatu organisasi atau di dalam suatu tim. Kami sebagai trainer atau fasilitator sangat bangga dengan keberlangsungan selama dua hari ini, dan saya pribadi melihat bahwa pesertanya sangat antusias. Viva Veteriner! Jaya Dokter Hewan Indonesia! Viva Veteriner! Juga Dokter Hewan Indonesia! Viva Veteriner! Dokter Hewan Indonesia! IVR! Tepuk tangan buat ini! Semua.